السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وصل شؤون امتي وفرج أن الهموم الغموم يا حي يا قيوم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن ابن عباس, أن ابن عباس رضي, الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وَصَحْبِهِ, وصحبه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده على انفه واليدين warukbataini wa atrafil yaqadamain wa la nakfitu thiyaba wa la bukhari dari sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Beliau termasuk Ulama besar di kalangan sahabat Sehingga dikatakan Habrul Ummah Memiliki Keilmuan Faham dalam pada ilmu Yang sangat luar biasa Juga disebutkan dengan Bahrul Quran Lautan Al-Quran karena pemahaman beliau dalam ilmu Al-Qur'an sehingga banyak daripada sahabat Nabi yang usianya lebih tua daripada beliau bertanya kepadanya. Kalau dilihat dari usia saat Nabi meninggal, beliau masih berusia sekitar 15 tahun. Berarti kan Bersama Nabi Tidak lama Dibanding Sahabat-sahabat yang lain Seperti Sina Abu Bakar, Sina Omar, Sina Uthman Dan yang lain sebagainya Akan tetapi Beliau Tidak kalah Nggak, Saat Nabi meninggal Beliau usia 13 tahun tapi dia beliau tidak kalah dengan sahabat yang tua atau yang lama dengan Nabi. Lah itu semua karena kegigihan, karena semangat yang ada pada diri beliau sehingga bisa mengejar yang duluan. Bisa nyalip. Sena Omar bin Khattab selalu merujuk kepada beliau. Jadi kalau ada masalah atau ada kejadian yang lain sebagainya, Sena Umar terkadang merujuk bertanya kepada Sena Abdullah bin bin Abbas. Lah beliau ini saat kecil didoakan oleh Rasul s.a.w Alaihi Wasallam dengan hikmah, takwil dan al-fiqih fiddin di antaranya riwayatnya Nabi ketika mendoakan Abdullah bin Abbas dengan Allahumma mla jawfahu ilman wa fahma wa alimu ta'wil. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa faqihu fid din. Allahumma mla jawfahu mla wa ilma. Ya Allah, penuhi diri beliau yaitu Abdullah bin Abbas dengan ilmu dan kefahaman, walimu takwil dan ajarkan kepadanya, takwil wafaki hufidin dan fahamkan kepadanya agama. Nah, karena doa nabi, beliau menjadi ulama dari tokoh sahabat. Nah, beliau ini termasuk salah satu daripada empat yang dinamai dengan Abdullah yang memiliki keunggulan dari yang lainnya. Ya, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan yang lain sebagainya. Lah rumahnya ini selalu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih dan yang lain sebagainya. Sehingga bergantian yang datang, dibuatkan jadwal hari ini VK esok hadith lusa Al-Quran dan yang lain sebagainya gak pernah sepi rumahnya terus dipenuhi orang-orang yang ingin belajar ingin mendapatkan ilmu daripada beliau lah beliau ini meninggal di kota Taif tahun 68 yang menjadi imam salat jenazahnya al-imam Muhammad ibn al-Hanafiyah Ketika beliau meninggal dikatakan matal yom rabbani hadhil ummah. Telah meninggal hari ini rabbani uh, apa namanya? Uh, bintang atau matahari umat ini. Jadi sosok yang mulia daripada umat ini. Beliau meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sebanyak 1660 hadis. Ya, termasuk tujuh sahabat yang meriwayatkan lebih dari seribu hadis. Beliau meriwayatkan hadis ini daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umir tu aku diperintah asjuda untuk sujud ala sabati alum dengan atau atas tujuh alum tulang. itu yang pertama ala jabha dahi wa asyara biyadi mengisyaratkan dengan tangannya ala anfeh hidungnya. Wal yadain kedua tangan wa rukbatain kedua lutut wa atraf fil qadamain dan ujung telapak kaki. Atau jari-jari kaki. Walanak fitu pola syar dan tidak mengumpulkan tidak menggabungkan pakaian dan rambut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menerangkan tentang anggota sujud. Dalam sholat itu terdapat rukun. Rukun sholat terbagi menjadi empat. Ada ruknun qalbi ruknun kauli, ruknun fi'li dan ruknun maknawi ruknun kolbi satu niat niat saat sholat itu wajib dilakukan dengan hati kalau hati tidak niat hanya lisan nggak sah sholatnya afdolnya kedua-duanya sebelum bertakbir melafatkan niat dengan lisannya saat takbir melafatkan niat dengan hatinya jadi barengan dengan takbir makanya disebutkan niat itu adalah ruknun kolbi rukun hati yang kedua ruknun kauli rukun kauli rukun secara ucapan perkataan yaitu membaca surat Al-Fatihah Takbiratul Ihram eh, pertama Takbiratul Ihram yaitu ucapan Allahu Akbar sebagai pembuka salat Adapun takbir untuk ruku, sujud, bangun dari sujud itu sunnah yang dinamakan dengan takbir intikolat, nah, eh, takbir perpindahan kalau uh, kalau takbiratul ihram itu takbir pertama pembuka salat. Ya, pembuka salat. Itu takbiratul ihram. Karena itu dinamakan dengan takbiratul ihram sumia bidalik dinamakan dengan itu karena apa? Untuk mengharamkan tahrimu makanan halalan qablaha, mengharamkan yang tadinya halal, artinya ti tidak diperkenankan. Yang tadinya boleh makan, sebelum takbir boleh minum, sebelum takbir boleh bergerak. Lebih dari tiga gerakan boleh berbicara, boleh. Tapi kalau dia sudah takbir, "Allahu akbar, haram" atau tidak diperkenankan, segala yang diperbolehkan tadinya. Ya tadinya yang diperbolehkan tidak diperbolehkan setelah takbiratul ihram karena itu dinamakan takbiratul ihram yang kedua surat al-fatihah yang ketiga tahiyat akhir atau tasyahud akhir yang keempat salawat di tahiyat akhir dan yang terakhir salam ini ruknun qawli wajib terucap Wajib terucap, wajib keluar suara. Sekiranya orang yang membacanya mendengarkan apa yang dia baca, dan dia bisa membedakan antara huruf yang dibaca. Kalau keluar tapi dia sendiri nggak mendengarkan, karena terlalu pelan, sehingga dia tidak bisa membedakan apa yang diucap daripada huruf-huruf, maka nggak sah. Kecuali kalau ada ribut rame Walima tonggone nyetel, Lagu dan sebagainya Dia sholat Ini kalau mati Insya Allah tonggo kanan kiri Sepuluh omak Ngarep buri kerungu kabeh. Wah wow, Bismillah Tapi tetap gak kerungu Misalnya ini ya. Eh, tetap sah Gak perlu jerat-jerit kayak gitu juga ya. Nah, cukup meningkatkan satu volume atau dua volume dari biasanya, ketika hening, ketika nggak ada suara, nggak perlu diangkat sampai full, nah, jebol nanti akhirnya nah, tenggorokannya. Jadi, angkat sedikit aja dari biasanya. Kalau memang ada keramaian, keributan seperti sound system di sekitar kita, wajib terucap. Kalau nggak terucap, sama sekali hanya kecapan mulut. Atau bahkan nggak ada kecepatan mulut diem tuh Bacanya dengan hati atau dengan pikiran tak sah. Karena ruknun qauli itu wajib dibaca. Sekiranya yang membaca mendengarkan apa yang dia baca dan bisa membedakan antara huruf yang dibaca. Karena setiap rukun qauli nanti itu ada syaratnya. Di antara syaratnya apa? atau hurufihi atau atau hurufiha memerhatikan huruf-hurufnya. Lah, bagaimana bisa dia memerhatikan hurufnya kalau dia tidak mendengar? Karena itu harus terdengar oleh telinganya itu minimalnya. Sehingga dia bisa memerhatikan huruf-huruf yang dibaca. Jangan sampai keliru nanti. Mestinya hak dibaca K. Al alamin, Kan ada kan di desa-desa itu kan umum gitu. Karena nolak tulisan nih, Kebetulan gak bisa baca huruf hijaiyah Ngeliat latin Latin diwocok Alhamdulillah ya. Nah kalau dia nggak bisa mendengarkan Salah ini Mestinya Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah nah, Begitu juga Huruf-huruf yang, yang Yang lainnya itu Ruknun Qali. Yang ketiga Ruknun Fi'li Dilakukan secara perbuatan yang pertama berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Kalau salat sunnah, walaupun mampu berdiri boleh dengan duduk bahkan dengan berbaring. Tapi kalau salat fardu tidak bisa diganti dengan duduk kecuali tidak mampu berdiri. Kemudian yang kedua rokok yang ketiga iktidal Yang keempat sujud dua kali Yang kelima duduk di antara dua sujud Dan yang keenam duduk untuk tahiyat akhir Ini ruknun fi'li Ruknun rukun yang dilakukan secara perbuatan Lah masing-masing dari rukun ini memiliki syarat ada syarat yang bersamaan antara ruknun fi'li ini spodo dari berdiri ruko tidak ada samanya tapi ada syarat yang berbeda walhasil masing-masing dari ruknun fi'li ini memiliki syarat ketika syaratnya ditinggal maka tidak sah perbuatannya ada sebagian nggak ada sebagian tidak sah Nah karena itu kita tidak bisa asal sholat tanpa mengetahui nah, Kalau nggak tahu dianggapnya sah Padahal kalau ditinjau menurut syaratnya nggak sah nah, Harus belajar Mau tidak Mau lah di antara dari ruknun fi'li dalam sholat ini adalah sujud Yang dilakukan sujud ini setiap rokaatnya dua kali memiliki perbedaan dengan rukun-rukun sholat yang lainnya. Rukun sholat yang lainnya itu hanya dilakukan sekali perokaatnya. Rukuk sekali, itidal sekali, berdiri sekali. Duduk di antara dua sujud sekali. Duduk untuk tahiyat terakhir malah sekali dalam satu sholat. Kalau yang lainnya perokaat. Kalau duduk untuk tahiyat akhir ya ketika mau salam. Kecuali sujud, sujud dua kali setiap rokaat. Kenapa? Ada apa? Nah, tentunya hikmah terkandung di dalamnya yaitu menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun mulianya dia sebagai manusia di atas dunia, tetap hina di sisi Allah. Jabatan tinggi. Presiden misalnya. Kekayaan paling kaya dari seluruh dunia misalnya nih. Dia presiden paling kaya seluruh dunia misalnya. Ganteng paling ganteng misalnya nih. Bis. Tentunya bukan presiden kita ya, soalnya singkat dengan aku ya. ya. Apalagi, terus macam-macam, terus ya. tetap kalau dia adalah seorang Muslim, mukmin, wajib baginya sholat. Saat sholat, mau tidak mau dia harus sujud tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup sekali dua kali dalam perokaatnya Yang menunjukkan bahwa kita ini adalah lemah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita rela meletakkan anggota yang termulia dari diri kita yaitu dahi atau bagian daripada wajah kepala di bawah di tempat yang diinjak-injak orang Oh ini karpet merah ini kan diinjak juga. Kita sujud di atasnya tetap diinjak-injak orang. Nah, kita rela meletakkan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya pelajaran yang sangat luar biasa. Akan tetapi kita nggak pernah menyadari. Tidak pernah menyadari hal-hal itu sehingga terkadang kita masih menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa La sujud ini memiliki syarat dan juga memiliki anggota Kalau syaratnya sujud Seperti yang disebutkan dalam kitab Safinatun Naja ada tujuh syaratnya Tapi kalau kita pelajari Ada tambahan dari tujuh ini syarat yang lainnya Yang tidak disebutkan dari tujuh ini nah, Jadi bisa 9 bisa 10. Syaratnya sujud dengan tambahan yang tidak disebutkan dalam safinah. Lah syarat itu penting. Karena itu menentukan sahnya sujud. Menentukan sahnya sujud. Sehingga harus dipelajari, diketahui. Lah di antaranya, itu tidak boleh sujud an la sudah ala, ala yataharraku Sujud itu tidak boleh di atas sesuatu yang mana sesuatu itu bergerak dengan gerakan dia. Gerakannya orang yang sholat Seperti apa? Serban ini Serban kita gantungkan misalnya Nah ini kan bergerak dengan gerakan kita kita rokok, kita tidak dia bergerak dengan gerakan kita. Lah ketika kita sujud ini berada di tempat sujud kita kemudian kita sujud di atasnya nggak boleh. Kenapa? Ini bergerak dengan gerakan kita sehingga tidak boleh kita sujudi. Bunda ininya panjang kita berdiri itu panjang sehingga nggak bergerak dengan gerakan kita anjang misalnya nggak bergerak dengan gerakan kita punya lem meter misalnya gantung no, kan nggak bergerak hmm. dengan gerakan dia ya apa tetap nggak boleh atau pendek tapi dia sholat dengan sujud eh, dengan duduk sholat dengan duduk sehingga nggak membuat ini bergerak dengan gerakan dia ketika dia sujud disujuti juga nggak boleh ini diantaranya Nah, di situ ada pembahasan kita bukan dalam ilmu fikih tapi dibahas di situ dalam ilmu fikih secara detail. Kemudian di antaranya pula sujud itu, nah ini termasuk dari pembahasan kita. Sujud itu kan dilakukan dengan tujuh anggota badan. Dengan tujuh. Pertama dahi. Yang kedua telapak tangan. Yang ketiga lutut dan yang keempat kaki. Ya. Ini disebutkan empat tapi kalau diperinci menjadi tujuh karena apa tangan dua kanan dan kiri lutut dua kanan dan kiri kaki juga dua kanan dan kiri enam sama dahi tujuh lah anggota sujud tujuh ini Wajib menempel di tempat sholat. Wajib menempel tempat sholat. Ketika nggak nempel, nggak sah. Contoh, dahinya nempel, lututnya ngangkat. Boy, apa cara sujud ya Lututnya ngangkat. Tapi yang umum itu kakinya yang ngangkat Yang umum, yang umum kakinya yang yang angkat bingung kan kalau sujud dahinya yang apa lututnya yang ngangkat ini bingung tapi yang umum kakinya ngangkat ini banyak ya banyak bisa diperhatikan itu kalau jumatan nah, kalau sholat lima waktu insya Allah sedikit sehingga insya Allah yang hadir itu banyak yang melakukan dengan benar tapi kalau jumatan banyak orang yang berdatangan dan bisa kita lihat tuh gitu, dari macam-macamnya orang itu ada yang ngangkat kakinya ada yang meletakkannya salah. Kenapa nggak memahami? Nah, ini benar. Dahi dalam sujud ini wajib terbuka, wajib terbuka. Lakinya ataupun perempuannya wajib ter terbuka, tidak boleh tertutup dengan apapun. Kecuali kalau sesuatu itu yang menutupinya ada di bawah, kemudian nempel di dahinya, nggak masalah. Seperti apa? Tisu Dia letakkan tisu Kenapa? Kotor Sujud dia di atasnya tisu Keringetan Nempel tisunya nah. Ya apa? Gak masalah Tapi nanti lepas nah. Lepas Nanti dulu Nempel lagi nggak masalah nah. Tapi wajib terbuka ini. Apakah kalau Jupiter buka semuanya? Enggak, sebagian. Yang penting sebagian itu menempel di tempat sujud sedikit ditekan, bukan sekedar ini, sekedar nempel misalnya, enggak, tapi sedikit ditekan. Bahkan diibaratkan oleh para ulama itu kalau ditaruh di bawahnya itu kapas, kapas itu akan kempes. Nah, jadi walaupun nggak sampai kempes teman, yang penting kalau ditaruh kapas itu akan kempes. Jadi sedikit ditekan. Jangan ditekan teman-teman, jangan biasa aja. Jangan cuma nempel tok, boleh rusuh nempel ini tok. Nggak ditekan, ini nggak boleh, harus ditekan sedikit. Juga jangan digosok-gosok. Jangan, nggak perlu kau pikir tanda sujud itu ya ireng itu berarti ahli sujud itu ya ndak lu katanya Al-Qur'an kan simahum fi wujuhi min asaris sujud bagaimana bisa diketahui asar sujud lek ini ndak ireng ya harus ireng sih gosok-gosok nah, misalnya ndak nah, tepak ndak ada nanti lihat para aulia ono oh, langsung sing ngene ireng ndak ada mereka sujud malaman buake sembayangi rakaat banyak tapi ndak ireng para awliya itu lihat fotonya oh nak sing ireng oh lah ireng hmm. lihat yang, yang lainnya ndak hitam tapi ono wong-wong ireng ahli sujud enak ya ahli kaplet, nang pos kampling sujud ahli kita perlu ono nah, pasar ahli sujud ndak itu ah, sujud itu terlihat dari wajah dan cahaya dari wajah dan cahaya lah yang melihat ya tentunya orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi keimanan yang besar kelihatan oh ini orang yang ahli sholat kalau ndak ya enggak keto gitu. masih wongi ireng misalnya dia ahli sujud kalau kita yang lihat ya enggak keto gitu. kita bisa ngelihat kalau orangnya itu main perawatan wah oh, kali ahli sujud cahayanya ini perawatan sekret, ngatur, sujud. kelihatan perawatannya yang kelihatan bukan ahli sujudnya cahaya dari perawatan kalau orang yang cahaya itu keluar dari sujudnya obeda. Nah, nah ya harus dibuka sedikit ditekan, nggak perlu digosok-gosok, ya cuma ditekan gitu aja, ditekan sedikit, nggak perlu nemen-nemen, ya akhirnya malas sembahyang kok aku ya salah ya teman nah, pelan toh sedikit sekiranya itu taruh kapas itu nah, nah jadi nggak harus dibuka semuanya sebagian sekiranya yang sebagian itu menempel di tempat sujud kalau yang sebagian itu nggak menempel nggak sah harus menempel yang sebagian itu harus menempel pokoknya dahi ya pokoknya dahi nggak harus yang tengah rotok pinggir ini tidak opo ya rotok miring misalnya tidak nah, salah. yang penting dahi yang penting dahi yang pertama wajib dibuka lakinya ataupun perempuannya Kemudian yang kedua anggota sujud di situ disebutkan, oh, 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 ketika meletakkan dahi, ini ada sebagian ulama yang mewajibkan dengan hidungnya juga, jadi harus dengan hidungnya. Ada yang mengatakan dahi dan hidung, ada yang mengatakan hidung sunnah, yang wajib dahi hidung sunnah, dan itu yang dianjurkan, nah, itu yang dianjurkan, jadi meletakkan dahinya sekalian hidungnya. Nah, kalau kita maksud kecil kan batu itu ini buri, ya, lewat bawah kolong di antara kaki. Nah, Lek sekarang kan tidak, ya, tapi sekalian hidung. Nah, Sakno ya, misalnya dongkrak itu ibaratnya dongkrak itu lo rusak. dolo soalnya nah, ini, ini, ya, nah, soalnya, tepak, no, irungi, boleh besek misalnya. Sing guyune rada ombae ku Nah. Lah. hasil meletakkan dahi dan hidung itu afdol bersamaan. Bersamaan, bukan dahi dulu baru hidungnya, bersamaan dahi dan hidung. Kemudian lutut. Ini wajib tertutup. Kalau perempuan sudah pasti, kalau laki belum pasti tapi wajib tertutup kenapa walaupun lutut itu bukan aurat tapi wajib ditutup untuk sempurnanya menutup aurat aurat itu antara pusar dan lutut pusar dan lutut bukan aurat akan tetapi nggak sempurna kita menutup aurat kecuali dengan menutup pusar dan lutut maka untuk sempurnanya menutup aurat maka wajib menutup pusar dan lututnya dan itu masuk di dalam bab malayati mul wajib illa bihi bahwa wajib yang sesuatu itu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya maka itu adalah hukumnya wajib lah wajib tertutup lututnya nah, lutut kanan dan kiri diletakkan nah, itu anggota sujud yang kedua dan ketiga yang keempat kedua telapak tangan Kedua telapak tangan atau bustun asabil apa al apa ya? Kedua telapak tangan. Nah. afdolnya itu meletakkan sekalian jari-jarinya dan merapatkan antar jari. Jadi bukan enggan, rapat. Antar jari bukan juga dirapatkan Nemen enggak? Rapat ya, biasa meluruskan ke arah kiblat, meletakkan kedua telapak tangan ini sejajar dengan pundak, sejajar dengan pundak dan antara tangan dengan tangan ini tidak menempel di lempeng, ya, renggang. Kalau perempuan baru nempel, kalau laki jangan nah, nah, gini, ini tangannya gini, ini kan bingung ya kata jepongan jadi gini. Jadi, jadi bukan gini, tapi gini. Bukan juga gini, ya. Bengong sembarangan, nekok nah, nekok ini. jadi lurus ini. Nah, lurus menghadap ke kiblat ini afdolnya. Nah, kesunahan dalam meletakkan kedua telapak tangan di saat sujud. Nah. Adapun telapak tangan ini sunnah terbuka. Lakinya ataupun perempuannya. Kalau ditutup nggak masalah, ditutup nggak masalah. Tapi sunnah terbuka untuk laki maupun perempuan. Nah, itu telapak tangan. Kemudian yang terakhir yaitu aruk apa perut jari kaki, perut jari kaki. Jadi bukan ujung jari kaki Nah ini yang banyak Kekeliruan yang terjadi banyak Kekeliruan Yang pertama Orang itu sujud Meletakkan ujung jari kakinya Jadi ujung jari kakinya Yang kedua Kesalahan yang terbanyak Diangkat Jadi nggak diletakkan Jari-jarinya atau kakinya Jadi kok Miber Sikile Yang ketiga Sujud Kakinya seperti ini, ini banyak terjadi, ya, disujud gini, kakinya. lainnya salah, yang benar itu sujud memakai perut jari kaki, jadi perutnya, nah, tak angkat kaki saya, maaf ya, ya. perutnya, ini, ini, ya. ini, bukan sini, tapi ini. Enggak harus juga sampai neko, enggak, tidak harus sampai neko, tapi itu yang dipakai. Walaupun tidak seluruh jari-jarinya, walaupun hanya ibu jari, tapi afdolnya seluruh jari-jarinya. Ya, bukan pakai ujung jari, bukan juga terangkat, bukan juga dengan ini, saat sujud, tapi dengan perut jari, kaki. Ini perlu diingatkan, ini khususnya keluarga kita, banyak ya kalau kita menemukan di musola-musola atau masjid-masjid seperti itu banyak. Lah kita yang tahu harus mengingatkan jangan diem. Ini termasuk kemungkaran yang ada di masjid ataupun musola yang harus atau wajib bagi kita yang mengetahui untuk mengingkari dengan menasehati dan mengingatkan. Ojo oh, di goblok goblok tapi wangi Koplo hmm. kan hmm. ini sembah yang mustuwa sepancur ini ojo liru. Ya ingatkan maaf. Nah, kalau sujud itu seperti sebetulnya seperti ini bukan seperti ini dan yang lain. Hmm. Sebagainya dengan cara yang adab, dengan cara yang baik. Lalu nah, itu anggota sujud lah untuk kaki ini kalau laki-laki ya sunnah terbuka. Kalau laki-laki sunnah terbuka kalau perempuan ya wajib tertutup karena itu aurat. Terbuka nggak sah sholatnya. Sudah terbuka dari tadi kemudian ada yang mengingatkan. Ikut atau ditutup wajah sama lemang ni mulai pertama. Laki-laki nah. juga gitu sarungnya bolong, sarungmu bolong ya. ditutupi pinginnya misalnya, wes mulai mang ya. dibuat kayak batal mulai mang, ngulangi lagi, ya. Makanya eh, ketika ketahuan ya dari saat ketahuan itu kalau baru terbuka kemudian langsung ditutup nggak batal, baru terbuka langsung ditutup nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dari tadi kemudian ada yang mengingatkan wes batal mulai mang. Ya, sudah batal dari tadi. Lah kemudian wala siap wala syair tidak menggabungkan atau mengumpulkan baju dan rambut. Artinya maksudnya apa? E, jangan memaki pakaian atau me apa melepaskan rambut sekiranya akhirnya nanti mengganggu dalam sholatnya. Seperti apa? ya, ngangkat rambutnya. Ini rambut ini kan ada sebagian rambutnya orang-orang yang nguk katus bayang diangkat meneng katis sujud angkat meneng ya nah, ini kan banyak terjadi seperti itu nah, begitu juga baju nah, dan yang lain sebagainya nah, dalam apa pembahasan ini ada beberapa faedah yang pertama menjelaskan tentang anggota sujud yang kedua disunahkan untuk meletakkan dahi dan hidung bersamaan yang ketiga Dituntut atau diminta bagi orang yang sholat Untuk khudu ketika sujudnya dengan seluruh badannya Sehingga apapun yang dapat mengganggunya Seperti rambut dan pakaian Itu dibenarkan sebelum sholat lah ini pembahasan dalam Sholat atau rukunnya Sholat Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kepada kita apa yang semestinya kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan apa yang kita fahami dapat kita amalkan dalam kehidupan kita Amin Allahumma Amin Rasulullah Alaihi Wasallam